Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah desa Tojo dengan ini menyatakan sikap kami menolak berita hoaks dan penyebarannya karena dapat memecah belah persatuan bangsa dan keutuhan NKRI. Mendukung sepenuhnya langkah pihak kepolisian khususnya Polres Tohuna dalam hal ini Polsek Tojo dalam menangani perkara tersebut. Demikian pernyataan sikap dari kami. Sekian dan terima kasih. NKRI harga mati.